juga sih Markona, kamu gak ngeliat emaknya sibuk dari tadi? Hei, emak ini masih banyak pekerjaan Markona. Belum nyuci piring, belum ngasih makan ayam, belum masak, belum nyapu. Ah, kamu ini anak perempuan satu-satunya, gak bisa diandelin. Bantuin emak apa-apa kek. Markona ini capek loh, emak baru pulang sekolah. Apalagi emak Markona, emak ini dari subuh sampai sekarang belum berhenti. Ah, kamu yang sekolah cuma duduk, dikasih jajan, ah, udah bilang capek. Males banget loh, Mak. Markona tuh capek. Gak ada kerjaan lain apa, Mak, selain beres-beres rumah. Heh, Markona, kalau hidup ya itu memang capek, Markona. Kalau kamu gak mau capek, tinggal di hutan suwung sana sama Raja Jin. Ya udah, Markona mau tinggal di hutan suwung aja, mau tinggal sama Jin. Gak usah pulang, Markona, sekalian gak usah pulang. Ya udah. Males banget sih sama Mak, disuruh-suruh terus. Markona cuci piring, Markona nyapu. Perasaan anak-anak lain gak kayak gitu deh. Enak-enak aja gak disuruh-suruh. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya dibeliin juga motor sama Mak. Bagus banget nih, warnanya hitam. Saroh nih, kalau ngelihat pasti terpikat dia sama aku. Itu kan Nabil, bawa motor siapa dia? Wih, motor siapa nih Bil? Motor gua lah Gus, baru dibeliin ya sama emak gua. Wih, syukuran dong syukuran. Wih, bisa jalan-jalan nih. Jalan Gus, motor baru. Ayolah, jalan-jalan yuk. Takut Gus, takut nabrak Gus. Udah, gua yang bawa. Apalagi lu yang bawa, lu juga gak bisa naik motor. Lu jangan kayak gitu Bil, gua nih dulu jago Bil, naik sepeda. Sepeda Gus, bukan motor Gus. Udah, sama aja kan dua bannya. Nah, apa Gus, ntar kan merama gua Gus. Udah, tenang aja. Pelan-pelan sampai Gus ya. Iya ya. Hey Markona, lo mau kemana Markona? Apaan sih om, kepo banget. Buset, ditanyain bener-bener. Lo kenapa? Emang lo lagi men? Men Gus. Markona tuh lagi kesel sama emak. Udah pasti gak dikasih uang jajan nih Gus. Iya bener nih, kayak gini mah ciri-cirinya udah pasti nih. Markona kesel om, Markona disuruh-suruh terus sama emak. Hey Markona, namanya hidup ya kayak gitu Markona. Gua dulu kecil ya juga disuruh-suruh sama emak gua. Ya enggak Bil? Yoi dong. Kayak gua nih, nurut sama emak dibeliin motor baru. Ya Gus. Iya dong. Lu mau kemana Markona? Mau ke hutan suwung, Om. Buset, hutan suwung. Lu enggak takut nanti dimakan raja jin di sana? Banyak kejadian Markona di sana. Anak-anak kecil makan raja jin. Iya Markona, hati-hati lo. Apaan sih Markona enggak percaya, enggak takut? Dibilangin. Udahlah. Kita jalan-jalan lagi, Bil. Gus, pelan-pelan dong, Gus. Iya, Bil. Nanti jatuh soalnya motor baru, Gus. Udah, lo tenang aja. Tenang aja, nanti gue yang diomelin sama gue, Gus. Enggak, tenang aja. Ya Allah, ini Markona kemana sih? Disuruh beli garam sama telur, malah keluyuran kemana-mana. Kebiasaan emang anak itu, mana belum makan lagi, nanti sakit perut dia itu. Gus, rem Gus. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kalian gimana sih? Maaf Mas Siti, soalnya Gus lagi belajar motor. Iya Mas Siti, maaf Mas Siti. Belajar, kalau belajar itu di lapangan, bukan di jalan kayak gini. Nanti kalau saya ketabrak gimana Gus? Kamu ini, hati-hati lain kali bawa motornya. Iya Mas Siti, maaf Mas Siti. Tuh Gus. Dengerin kata Mas Siti. Iya Bil. Iya, udah. Kalian lihat Markona enggak? Markona. Markona kesana tadi Mas Siti, ke arah hutan suwung. Iya Mas Siti, tadi ketemu di sana. Katanya dia mau ke arah sana Mas Siti. Hutan suwung Gus? Iya Mas Siti, bahaya lo Mas Siti kalau Markona nyampe ke sana Mas Siti. Iya Mas Siti, padahal kita udah ngingetin tapi dia tetap mau ke sana. Ya udah Gus, ya udah ya. Terima
Makasih, makasih. Iya, Mas Siti. Hati-hati. Iya. Ya, Bos. Mana? Katanya di hutan ini serem. Mas Siti, mau kemana? Mau ke hutan Suwung, Pak RT. Hah? Hutan Suwung? Iya, Pak RT. Markona pergi ke hutan sana sendirian. Hah? Jadi Markona ke sana sendirian? Hati-hati lu, Mas Siti. Akhir-akhir ini banyak warga yang lapor kalau di sana itu ada raja jin. Ya Allah, Pak RT. Yang bener, Pak RT. Beneran, Mas Siti. Udah sekarang mending susulin aja Markona sebelum sore. Ya udah, Pak RT. Saya mau nyusulin Markona dulu ya, Pak RT. Makasih infonya. Iya, Mas Siti. Hati-hati. Siapa? Bu, Bu, Ibu ngapain di sini? Bu, Bu, Ibu ngapain di sini? Bu. Ya Allah, Markona, kamu di mana sih? Mana juga sore. Mudah-mudahan Markona ketemu. Markona! 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 Ma! Ya Allah, Markona, alhamdulillah. Ya Allah, Markona. Kamu kok sendirian sih kesini, Markona? Ma ini khawatir sama kamu. Kamu gak apa-apa kan, Markona? Ma, di sana ada hantu. Ma, Markona takut banget. Oh, ternyata bener, Markona. Di sini ada hantu. Ma penasaran. Coba di mana, Markona, hantunya? Di sana, Ma. Emangnya Ma gak takut? Enggak, Markona. Ma berani-beraniin. Ayo, Markona. Ayo, Ma. Actingnya pinter juga ya, Bil. Iya dong, siapa dulu? Nabil gitu loh. Bil, besok mangsa selanjutnya cari yang ini, Bil, yang ada duitnya. Kalau Markona mah enggak ada duitnya. Gampang itu, Gus. Tahu enggak, Gus? Tadi muka Markona gini-gini deh, Gus, ketakutan. Temen tuh anak. Sian tapi, Gus. Apalah, Bil? Ternyata bukan jin. Ternyata Agus sama Nabil. Mak. Ayo Markona, kita samperin. Ayo, Mak. Walah. Ternyata kalian selama ini nakutin warga. Nanti saya laporin Pak RT. Pak RT laporin ke polisi. Kalian masuk penjara, mau enggak? Iya, Mak. Nanti kita laporin aja, Mak. Ke Pak RT, terus nanti Pak RT masukin mereka ke penjara. Jangan, Mas Siti. Kita cuma iseng, Mas Siti. Iya, Mas Siti. Maafin kita, Mas Siti. Enggak. Saya tetap lapor sama Pak RT. Ayo, Markona. Ayo, Ma. Mas Siti. Jangan dong, Mas Siti. Maafin kita, Mas Siti. Mas Siti. Jangan dong, Mas Siti. Enggak. Kalau kalian berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Lagian kalian ngapain sih kayak gini? Awas. Mas Siti. Jangan dong, Mas Siti. Maafin datang, Markona. Pokoknya saya tetap laporin ke Pak RT. Nanti gimana nya nggak tahu, urusan Pak RT. Ayo, Ma. Mas Siti. Nabil, Agus, kalian itu kan masih muda, kalian itu harusnya berkreatif, jangan ngelakuin hal yang kayak gini, gak benar.
kalian itu harus ngebanggain orang tua kalian. Dengar gak? Sebaik-baiknya orang ialah yang bermanfaat bagi orang lain. Dan juga Kang Markona, kamu tuh kalau pergi izin sama emak biar emak gak khawatir sama kamu. Mana dia mah nyuruh Markona pergi ke sini? Ya mak, kan tadi lagi emosi. Lain kali kamu kemana-mana izinnya sama emak ya. Iya mak. Ayo. Mas Siti, tapi benerannya Mas Siti, jangan dilaporin polisi Mas Siti. Iya, tenang aja. Nanti Markona mau laporin Om Agus sama Bang Nabil ke Pak RT. Jangan dong Markona. Bodoh, pokoknya mau Markona bilangin ke Pak RT. Oh,